Selamat pagi semuanya. Berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sekarang kita lagi hiking menuju sebuah tempat yang unik dan menakjubkan. Karena di tempat ini kita akan melihat fenomena alam berupa lubang-lubang besar dan dalam yang dibentuk oleh gletser pada saat ribuan tahun yang lalu. Tidak hanya satu atau dua lubang saja, tetapi ada banyak lubang-lubang yang akan kalian lihat nantinya. Ada 20 lubang dan kedalamannya sampai 14 meter. Kalau lihat dari tempat kita berdiri sekarang, lubang-lubang ini sangat dalam, saudara. Berjalan naik turun di puluhan anak tangga ini, sebentar lagi kita akan menemukan ngarai yang tentu saja dalam dan curam. Gemuruh airnya sangat deras. Mungkin kalian juga dengar di sana, sangat deras. Selalu konsentrasi dan hati-hati saat berjalan di sini agar tidak tergelincir. La richiesta di fermata è stata accettata e rimane attiva per 15 minuti. Der Haltewunsch wurde entgegengenommen. Bitte beachten Sie, dass ein Haltewunsch erst 15 Minuten vor Abfahrt des gewünschten Zuges möglich ist. Kita tunggu kereta di Likud untuk menuju destinasi selanjutnya. Nah, kalian lihat tadi kan saya pencet tombol seperti itu tidak akan kalian dapatkan di kota-kota besar seperti di Zurich, di Geneva, atau di Bern. Ini khusus untuk daerah-daerah yang kecil. Tujuannya untuk menginformasikan orang di sana, di pusat sana, bahwa
kereta yang nanti lewat itu tolong berhenti karena ada penumpang, ada flow di sini. Ini juga informasi untuk kalian jika suatu saat nanti kalian datang ke Swiss dan kalian memilih untuk tinggal di desa atau daerah yang kecil seperti yang saya tinggal sekarang. Kalian lihat ya, lihat saksama, lihat baik-baik di stasiun kereta. Ada tombol seperti ini, kalian pencet. Oke? Kalau kita tidak pencet, maka kereta akan jalan terus. Kita sudah berada dalam kereta api menuju sebuah desa kecil yang ada di Trin. Perjalanan kali ini lumayan jauh, saudara-saudara, 5 jam. Tetapi saya yakin kita tidak akan pernah bosan selama perjalanan. Karena Bernina Express akan memanjakan mata kita semuanya. Duduk di belakang masinis, kita bisa lihat langsung bagaimana cara masinis mengoperasikan kereta api. Wow, ini pengalaman pertama loh, saudara-saudara. Danau biru di samping kita ini adalah Lago Bianco, danau yang berada di antara pegunungan indah dan akan membeku pada saat musim dingin nanti. Dan tentu saja, pemandangannya akan berbeda dari yang kalian lihat sekarang. Setiap kali melihat tempat indah seperti ini, saya selalu ingat kalian dan berharap semoga suatu hari nanti kalian bisa berada di sini dan melihat langsung keindahan alam Swiss. Amin. Kalau di negara lain, naik kereta api mungkin, ini mungkin ya, akan menghemat biaya. Tetapi di Swiss, sebaliknya, harga tiket kereta api di sini sangat mahal. Tetapi mereka tetap menggunakannya, seolah tidak bisa dipisahkan antara Swiss dan kereta api. Mengurangi polusi, nyaman, gratis pemandangan indah, tepat waktu, itulah alasan kita selalu menggunakan kereta api di sini. Di jalan ke hotel Casa Craft namanya.
Yang proper ya. Google bilang jalannya masuk di sini, jadi kita ikuti saja. Kalau ternyata salah, ini mendaki lagi ke atas, sudah ada tenaga lagi nih. Capek. Maunya langsung masuk kamar dan tidur. Ini nih, kalau suka yang sendiri-sendiri memang kayak gini. Wow. Tidak salah kan? Waduh. Ini aduh, jangan sampai salah deh. Google yang benar tidak nih?